sisi yang lain, mereka coba untuk respon. Emin coba untuk diambil. Yeay, berhasil ngeding dan bakalan langsung digaspol. Izu berhasil untuk membalas. Dua kill berhasil dia dapatkan. Dimensional Drift, dia hanya dapat satu informasi. Tapi satunya pemain yang gak ke spot, yang coba untuk main dan ada break. Izu berhasil meng-outplay Scary. Dan bahkan quad kill diberikan oleh Izu. Ace pertama di Pasifik berhasil dikantongi oleh Izu. Hanya dalam waktu 4 ronde, Izu bisa untuk merubah performancenya. Mau trap ya anjing. Di trap anjing. Wah, wow, Izu. Tiger nih, Bang. Jadi pro kalau jadi pro player. Gokil, gokil. Ini dia. Gila, itu dia Yoru. Itu boleh sih. Itu Yoru baru. Sini. Gua sportik. Apaan itu? Itu boleh. Itu boleh gua akuin. Gila, cok. Izu kocul. Ini baru, cok. Gila, movement-nya sih GG sih. Enggak, movement-nya sih B sih. Cuma nembaknya ngentot sih. Nembak kayak ya, movement-nya. Yang ini nih. Tok. Ini GG sih. Tong, boom. Dia nembaknya juga ini ya, kayak ngeburst di spray juga gitu ya sebenarnya. Now operator in hand. Trapnya anjing. Bisa enggak kena? Di trap anjing. Izu. Gokil. Tiger nih, Bang. Tiger. Jadi yang tuh kalau jadi pro player. Wait. Gokil. Ini dia. Izu kocul. Itu keren sih. Sini, gue sportik. Gile. Itu boleh gue akuin. Gila, cukup. Izu kocul. Gila, movement-nya sih GG sih. In the VCJ, he has been tearing it up for years. Cuma nembaknya ngentot sih. Yang ini nih. Yang ini GG sih. Tong, ini nembaknya juga. Ini ya kayak ngeburst di spray juga gitu ya sebenarnya. Operator in hand, gonna duel Ye. Mau trap ya ini? Kok bisa gak kena? Di trap aja. Izu! Gokil. Tiger nih, Bang. Tiger. Enggak tambah. Jadi kalau jadi pro player. Wait. Itu boleh sih. Itu boleh, sumpah. Itu boleh gua akuin. Gila, cok. Izu kocul. Ini baru cok Yoru. Gila, movement-nya sih GG sih. Enggak, movement-nya sih B sih. Cuma nembaknya ngentot sih anjing. Yang ini nih. Tok. Yang ini GG sih. Tong, bu. Dia nembaknya juga ini ya, kayak ngeburst di spray juga gitu ya sebenarnya. Dia udah kagak OP lagi kah? Anjir, wih. Anjir, Izu, cok. Ini orang gila, guys. What the heck? Wah, mati lagi nih orang. Wah, gila sih ini orang. Ada lagi, wah. Oh my god. Oh my god, this guy is on fire. Izu menyala, bangku. Apaan touch? This is a player that may not be known globally, but here in Pacific, especially. Wah, gila, baru gua bilang nih orang gila banget. Langsung ace di next roundnya, anjir. Demi apa? Brilliant stuff. Guess the dimensional drift. Wah, gila sih. Scary's looking everywhere trying to find him. Ayo, siapa yang sejak round ini beralih ke bocil Izu? Dilakukan. Real. Bleed.
di sisi yang lain, mereka coba untuk respon. Aimin yang coba untuk diambil. Yeay, berhasil ngeding dan bakalan langsung digaspol. Izu berhasil untuk membalas. Dua kill berhasil dia dapatkan. Dimensional Drift, dia hanya dapat satu informasi. Tapi satu pemain yang gak ke-spot. Yang coba untuk main dari break. Izu berhasil meng-outplay Scary. Gila, ini orang kok sumpah. Diberikan oleh Izu. Dari tadi cok, ini orang anjing. Ace pertama di Pacific. Berhasil dikantongi oleh Izu. Oh, gue harus belajar di Oru sih. Hanya dalam waktu 4 ronde. Apa cok? Izu digendong Izu anjing. Bisa untuk merubah performancenya. Ini player. Setidaknya YouTube bebas juga. Sebat bener. Kita highlight dia. Boleh sambil boleh. Yang bisa bermain positional smokes. Tapi ini dia stepping up dengan jago Izu. Banget nih orang anjing. Dan lihat. Sebegitu confidentnya dengan dimensional drift memang. Dan itu nasty shot. The fourth one, dan dengan sangat gampang dia mendapatkan kan ya. Nggak kena saya player manis. Dipush. Ada Izu anjing, lu lihat Izu dong. Izu dari tadi sih dia selalu kepepet, tau ga lu bayangin ya, tapi masih bisa bunuh jing. Nah dibunuh lu Scary, ayo lu Scary. Gila ini jago banget cok. Jago banget, diancor Yanto, Yanto. That post he's got. Now operator in hand, gonna duel Ye. Sure that was an intentional pun, but wait, what did stun like? There's a slide forward, Izu again though, trying to hold them back. Where did the stun go? Dimensional Drift online spotting out Scary, but Scary, he's found Rossi, takes him down, we're into a 3v3. The push out, gets the headshot, Izu, on for the ace. Guys, crispy. Damn. First ace of Pacific, third ace of VCT today. That was a clean one. Of VCT Pacific 2024. And this is a player that may not be well known globally. But here in Pacific, especially in Japan, this guy has been an absolute monster in the BCJ. His stun just didn't hit the mark. Years. Now given the opportunity on tier 1, and you can see why. Brilliant stuff. Gets the dimensional drift, instantly pops it. Scary's looking everywhere, trying to find from him. The pop flash through the wall. Welcome to RRQ Divisi Valorant, divisi yang tak boleh diremehkan. Tapi mengapa banyak orang bilang RRQ Valorant buri?